kasi dia mampus. Ha? Kau masuk dalam? Tak ada orang pun bilang aku yang kau masuk dalam. Engkau pun tak bilang aku yang kau masuk dalam. Sangka kejati. $500. Kalau ada orang tahu pasal ni, ini dia tentu jadi pakai. Faham tak? Sangka. Nyampah ke tengok budak ni. Dia fikir dia teres sangat. Kau nak go ke? Aku go. Mana Neo ni? Lambat lah. Danny lah. Kalau kau nak tanya pasal duit, aku memang tak ada. Kau pergi minta je lah mak kau. Bukan pasal duit, Neo. Ni aku nak tanya, kenapa kau masih belum lagi berubah ni? Berubah? Eh, Danny. You baru keluar 2 minggu, jangan nak cuba ajar aku. Budak pembekasnya kita ni memang susah nak cari kerja. Kau faham tak? Okay. Macam gini, tadi aku tolong kau. Kau banyak tolong aku dalam penjara. Nyari aku tolong kau cari kerja. Okay. Kalau kau nak, aku boleh lainkan. Tapi satu syarat. Duit izin kad aku, kau top up kan? Boleh? Duit concession pun aku boleh bayarkan. Lagi satu lagi, kalau kau gagal carikan aku kerja,
Aku nak Oreo yang tipis tu. Yang kecil? Yang tipis. Dah lama aku mengidam. Jangan buang masa. Jom cari kerja. Tak sabar aku nak Oreo. Buka mas kau. Buat apa kau kat sini? Kau balik je lah kau jumpa masa aku. Hey boy, aku tak ada masa untuk kau. Kau tunggu. Chai! Aku nak kau handle. Make sure kau settle. Aku tak nak masuk campur dengan kau. Aku nak Elfi je. Eh, Bal! Eh, lu diam lah! Eh, kau tak faham Melayu ke? Aku tak nak fight kau. Kau laju-laju kau nak pergi, apa kau nak pada aku? Eh, relax lah. Aku cuma tahu je apa khabar abang kau tu. Aku dengar dia masuk hospital. Angin ni. Apa risau lah sebab kena kelompok itu lah. Betul ke tu? Aku nak kau enjoy kau punya ni. Boy. Oh. So ni makanan untuk abang kau. Sampai takut dia nak keluar. Apa kau? Kau pintu. Nanti MP datang. Jadi dalam. Kau nak fight aku sangat kan? Cepat lagi! Nak fight sangat apa? Sekarang aku nak cepat. Sakit eh. Tolong. Eh! Budak kacang gini pun kau tak handle. Nak kena kasih aku settle.
Tak guna kau. Kau duduk.